kedatangan unit bungkuk pulsar botol 500cc made in Indonesia. Kita akan bahas unit ini dari mulai spesifikasi, harga, dan tes unit larasnya. Kita akan bahas untuk spesifikasi dulu. Ini laras menggunakan bahan seamless pilihan, garansi, jaminan juga. Acak bisa tukar unit, tukar barang. Ini laras panjang 50 cm, alur 12, bisa long juga. Ini kita garansi di 40 meter akurat untuk laras panjang 50 cm. Untuk botol ini botol 500 cc bisa menghasilkan 80 kali tembakan di angin 2800 psi. Max pressure 2800 psi ya, bosku. Untuk chamber ini sedang monolite, luaran terbaru. Untuk kuncinya sudah mini kuplar, ini bahan kuningan. Gesosok sebelah kanan, manometer sebelah kiri. Pengaturan angin di sini seperti pada umumnya. Untuk bumper dari bahan kayu mangga. Finishing rapi. Untuk trigger ini sudah sistem RAM, lembut ditarik, tidak keras dan bisa disetting gimana yang kita inginkan. Untuk sekarang kita akan bahas untuk harga. Ini harga dibanderol dengan Rp4.500.000 full set. Teleskop, peredam, tali santa, tas, dan magasin. Poset ya, di Rp4.500.000. Jika berminat, Anda bisa hubungi nomor ini. Hanya nomor ini ya, Bapak. Toko Marcel Sport, hanya nomor ini. Tidak ada nomor lain. Selain nomor ini, itu bisa dipastikan itu penipuan. Mengatasnamakan toko Marsport. Oke, kita akan cek untuk larasnya. Kita akan uji laras ya. Sebelum ini pengiriman, kita akan cek ulang lagi larasnya, kebocoran dan lain-lain. Kita dibiasakan sebelum pengiriman seperti itu ya, Bapak, di toko Marcel Sport. Sebelum pengiriman kita akan cek ulang unit dari power, akurasi, serta kebocoran dan magasin dan lain-lain. Kita akan cek agar sampai sana bisa aku pakai nyaman serta senang ya, Bapak, dengan barang tidak ada problem sampai rumah. Oke, kita akan langsung cek ya untuk akurasi larasnya. Oke bos, kita akan cek kecepatan laras apakah normal atau tidak untuk pulsar. Kita tes selalu pakai magasin ya, karena kita menyesuaikan semua magasin di setting dulu ya semuanya, karena kalau ngetes tidak pakai magasin buat apa gitu. Unit yang pakai magasin udah aja pakai yang manual gitu, yang katanya kalau ngetes itu harus jangan pakai magasin, dia tidak rusak peluru di dalam ya. Itu tergantung kitanya pakai magasin yang mana gitu. Kalau pakai magasin yang murah-murah pasti rusak emisi di dalam laras. Kalau kita ngetes pakai magasin yang bawaan produksi ini magasinnya saya rekomendasikan ya, ini magasin Indo Rival, ini masuk ke semua senapan, tidak ada kata seret-seret. Oke ya, langsung ya.
buat kalian yang makan ya. Mantap, Pak Bos. Ini besar bocap pintar. Hasilnya ya.